Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Salam sejahtera. Ustaz Dery dakwa Mondi Purboho. Petaling Jaya, seorang ustaz dari Indonesia yang dikenali sebagai Ustaz Dery Sulaiman, tampil menunjukkan bukti mendakwa segala kenyataan Mondi Tatu dalam sebuah temu ramah adalah berbohong. Menerusi satu siaran langsung olehnya baru-baru ini, dia berkongsi paparan perbualan bersama seorang yang didakwa Mondi, mengakui apa yang dikongsikan sebelum ini adalah tidak benar. Menerusi perbualan tersebut, Mondi dipercaya mengaku bahwa dia tiada sebarang mendakwa bahwa tiada sebarang kejadian yang dinyatakan sebelum ini berlaku. Malah mengatakan dia cuma perlukan uang. Ini salah satu bukti bahwa semua berita itu bohong. Kalian screenshot dalam kurungan tangkap layar berita ini. Sebarkan di Malaysia yang masalah itu tidak benar. Mondi berbohong katanya. Malah jelasnya, walaupun Mondi kembali tidak berhijab, Ebit Yu masih sudi membantu wanita tersebut dengan memberikan uang setiap bulan. Walaupun dah buka hijab, staf Ebit masih kirim hantar uang. Tak terkira baiknya. Saya tak pernah jumpa orang sebaik itu. Datang rumah saya selalu dia bawa hadiah kepada saya, kepada ulama, guru-guru, semua. Akhlak yang luar biasa, bahasa santun yang masih mau dicari, di aibnya apa mau lagi.